Info, Wang. Info, info. Telah terjadi kebakaran di Gang Rahmin, Jalan Hos Cokro, Aminoto, Merdeka Timur, Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kebakaran tersebut menelan korban jiwa seorang lansia usia 71 tahun bernama Julia yang sedang menderita sakit stroke. Kebakaran 65 di Gang Rahmin, Jalan Merdeka Timur, yaitu rumah pondok yang dulunya bekas kebakaran dijadikan pondok, dua pondok. Yang mana pondok ini ditempati oleh salah satu korban namanya Julia, perempuan umur 71 tahun dalam keadaan sakit stroke. Dan yang sebelah sananya pondok yang satunya lagi ditempati oleh anaknya yang bernama Sri Utami dengan anaknya Lima. Jadi pondok ini terpisah, ada dua pondok. Jadi Julia tersebut, nenek yang lagi sakit truk tidak bisa kemana-mana dan menjadi korban kebakaran tersebut. Untuk korban, sudah Julia, saudara dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan. AKP Deni menambahkan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Wahyu Aulia melaporkan untuk Kalbar TV.